dan ada yang menentang kebaikan. Murkanya membahi semua kejahatan. Tambahkan lagi semua kekudusannya, semua kekudusannya. Biasa pada manusia tak sesuai kehendaknya, dan tak semua manusia hidup dalam terang. Dia sedih karena kebaikannya, belas kasih keindahan murah hatinya. Dia berserta kalah, musuh kalah, hati sejati manusia dimenangkan kuasa musuh pula. Manusia hidup dalam keindahan Sang Pencipta bukanlah ungkapan atau janji kosong, tapi punya prinsip dan tujuan, benar nyata tanpa samaran. Rahmatnya atas manusia tanpa akhir, perbincangan Tuhan dengan Yunus ialah pernyataannya tentang kenapa dan bagaimana Dia tunjukkan rahmat, toleransi dan perasaannya yang sebenarnya kepada manusia. Walaupun Dia sering buka rahmatnya, tak pernah berhenti, Dia pimpin dan pilih.
manusia dengan rahmat, generasi ke generasi, zaman ke zaman, kasihnya bagi manusia tak pernah berubah. Kasihnya bagi manusia tak pernah percakapan Yahweh tunjukkan pikirannya tentang manusia, ungkapan hati dan bukti dari rahmatnya yang limpah dicurahkan ke generasi tua dan yang muda seperti yang telah berlangsung dari zaman ke zaman. Walaupun dia sering buka rahmatnya tak pernah berhenti, dia pimpin dan pelihara manusia dengan rahmat, generasi ke generasi, sering murka rahmatnya tak pernah berhenti, dia pimpin dan pelihara manusia dengan rahmat, generasi ke generasi, zaman ke zaman, kasihnya bagi pernah berubah, kasihnya bagi manusia tak pernah
saksi baginya. Mereka yang bisa Tuhan rindukan, yang mengerti kehendaknya, mengenal wataknya dan menyembahnya. Sekelompok orang inilah kepercayaannya, sekelompok saksi untuknya, untuknya, untuknya. Tuhan telah tunggu mereka lama, terlepas dari air bah dan perjanjiannya dengan manusia. Sejak semula harapannya tetap sama, juga kehendak dan semua rencananya. Tuhan rindukan yang mengerti kehendaknya, sekelompok orang yang bisa menjadi saksi untuknya, 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 untuknya. Berapapun jauh kau jalani hidup, berapapun usiamu kini, seberapa lama kau kan tempuh jalurmu, akuilah otoritas Tuhan. Terima fakta dialah Tuhanmu satu-satunya. Betapapun besar bisa pengaruhi nasib orang lain, terlebih mengatur, mengubah, mengontrolnya. Hanya Tuhanlah tentukan skalanya, berdaulat atas nasib manusia. Sang pencipta tunggal, dialah Tuhan atas manusia. Nasibnya diatur oleh Tuhan, itu kunci untuk pahami hidup kebenaran. Belajar kenal Tuhan tiap hari, tiada jalan pintas untuk mencapainya. Betapapun besar kemampuan orang, ia tak bisa pengaruhi nasib orang lain, manusia.
Walau Yesus telah bangkit, karyanya tak tinggalkan manusia. Penampakannya tunjukkan Dia ada, apapun bentuknya. Dia sertai manusia di segala waktu dan tempat. Sediakan, biarkan mereka lihat. Sentuh Dia agar tak merasa tak berdaya. Semua yang Yesus lakukan setelah bangkit tunjukkan harapan perhatian Tuhan. Dia sungguh peduli pada manusia. Semua sama, tak berubah. Yesus ingin manusia tahu mereka tak hidup sendirian. Tuhan peduli, Dia sertai, Dialah sandaran manusia. Dia keluarga tuh pengikutnya, bersandar padanya. Manusia tak sendiri yang menerimanya sebagai penebus. Tak terikat dosa lagi. Semua yang Yesus lakukan setelah bangkit tunjukkan harapan perhatian Tuhan. Dia sungguh peduli pada manusia. Semua sama, tak berubah. Karya Yesus telah kebangkitan. Dialah hal kecil untuk manusia. Untuk Tuhan sangat berarti, berharga, dan juga penting. Dia selesaikan yang Dia mulai. Rencana, langkah, karyanya tunjukkan hikmat kemahakuasaan, perbuatan kasih belas kasihnya. Semua yang Yesus lakukan setelah bangkit tunjukkan harapan perhatian Tuhan. Dia sungguh peduli pada manusia. Semua sama, tak berubah. Benang merah karya Tuhan ialah Dia sungguh. Pada manusia, Dia tak dapat abaikan perasaan ini. Semua yang Yesus lakukan setelah bangkit tunjukkan harapan perhatian Tuhan. Dia sungguh peduli pada manusia. Semua sama, tak berubah. Suara Tuhan.
Tuhanlah kebenaran, jalan dan hidup. Jadi saat banyak orang menerima kebenaran, mereka tak percaya telah temukan jejak Tuhan. Bahkan kurang mengakui penampakan Tuhan, kesalahan yang fatal, kesalahan yang fatal. Penampakan Tuhan tak dapat surut akal manusia, terlebih tak dapat diperintah manusia. Datang ke dunia bawa zaman kasih.
kasih karunia. Akhiri zaman Taurat, Tuhan jadi daging selama akhir zaman, bawa zaman kerajaan. Akhiri zaman kasih karunia. Semua yang terimain karena si kedua Tuhan kan dipimpin masuk zaman kerajaan dan terima tuntunannya. Yesus berkarya di dunia untuk tebus manusia, memberi diri sebagai korban tebus. Manusia tetap untuk selamatkan manusia dari iblis tidak cukup. Yesus jadi korban tebusan, perlukan karya yang lebih besar. Tebusan, tapi watak rusak
ingin percaya, ingin dapatkan Tuhan serta kepuasannya. Jika kau tak tahan sakit dalam berusaha, kau takkan dapat meraih semua itu. Kau dengar banyak khotbah, walau kau telah dengar, tak berarti firman jadi milikmu. Kau harus resapi, mengubahnya menjadi kepunyaanmu. Kau hanya bisa dapat dari imanmu jika kau tahu itu hal terbesar dalam hidup. Lebih dari yang kau makan atau minum, dari yang kau pakai atau yang lain di bumi. Terapkan firman dalam kehidupan nyatamu. Biarkan firman bimbing jalan hidupmu. Bawa nilai dan arti hidupmu, agar mendengar firman itu berarti. Jika firman Tuhan tak membawa perubahan dan nilai pada hidupmu, tak ada gunanya singkapkan di zaman anugerah Taurat akhir zaman, juga di sepanjang rencana pengelolaan karya akhir zaman, penghakiman hajaran karya dimulai di zaman Taurat. Di zaman anugerah dan karya di akhir zaman mengakhiri semuanya. Pahami bahwa tiga tahap karya di zaman lokasi yang berbeda.
memisahkan ketiga tahap menentang Tuhan. Karya akhir zaman tak bisa menggantikan karya zaman Taurat dan anugerah. Namun ketiganya satu kesatuan. Semua dilakukan Tuhan di zaman berbeda. Karya dimulai di zaman Taurat, penebusan di zaman anugerah, dan karya di akhir zaman mengakhiri semuanya. Pahami bahwa tiga tahap karya di zaman lokasi yang berbeda. Satu Tuhan, satu Roh yang pisahkan ketiga tahap menentang Tuhan. Dari karya Yahweh ke Yesus hingga kini, ketiga tahap ialah satu alur kontinu. Dari keseluruhan rencana pengelolaan dilakukan oleh satu Roh. Sejak penciptaan Tuhan manusia jadi takut dan gentar. Sebab dunia tempat mereka tinggal tidaklah mengenal kebenaran. Saat surya kebenaran muncul, timur jadi terang, lalu seluruh semesta. Jika kebenaran Tuhan dilakukan, ketakutan takkan pernah ada.
hari Tuhan. Datangnya hari Tuhan. Mereka tunggu ganjaran Tuhan. Yeah. Dan Dia siapkan tempat tujuan manusia dalam perannya sebagai surya kebenaran. Kerajaan Tuhan mulai terbentuk di atas semesta, tahtanya berkuasa di antara hati triliunan orang. Karya agungnya segera tercapai, dibantu semua menyambut.